Oke guys, kembali lagi bersama gue, Konan HD. Ya, pada video kali ini gue bakal rencananya mau nyoret nih guys ke area bendungan ya, yang dimana udah janjian sama teman gue, dia udah nunggu di dekat pom Pesanggaran ya. Semoga aja nyoretnya kali ini aman dan lancar, dan kita dapat kontennya pastinya guys. So, tema nyoret ini sih katanya sih dari nyoret gabungan gitu. Gua nggak tahu ya kayak gimana, cuman gua ngikut-ngikut aja sekalian nyari kontennya ya biar dapat juga gitu. Kita gas aja kali guys. Udah merah lagi, cepet banget. Temen gua udah nunggu di apa namanya, di pom Pesanggaran. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna. Oke, kita udah di Jalan Tukat Badung ya namanya ini. Sekarang kita ke kiri aja biar cepat. Kita nyari sesetan kan, biar tembus-tembus guys. Gitu. So, teman-teman jangan lupa dibantu subscribe, like-nya juga, komen, supaya gua makin semangat guys kalau konten. Wah, ini motor baru jos, PCC BU guys. Idaman banget. Wah, cakep sih asli motor nih, gua pengen banget nih guys PCC BU nih. Motor paling ya gua bisa bilang suka lah, cakep gitu tuh bentukannya. Ya semoga Astungkara suatu saat dapat kesempatan punya PCC BU guys, Astungkara. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita udah di Jalan Bedugul ya. Ini kampus Undiknas nih, besar banget kampusnya. Ini kita udah di Jalan Bedugul. Ya dimana jalanan ini sekarang agak rusak ya. Dulu mulus banget nih jalanan, perlu diaspal kayaknya. Pokoknya wilayah sini tuh Denpasar Selatan, sorry, ini perlu banget diaspal guys supaya lebih enak. Soalnya kurang oke banget soalnya. Udah mulai-mulai kurang bagus lokasinya di sini. Agak sedikit apa ya, bumpy jalanannya dan juga nggak rata gitu. Oh kan. Jadi kayak gimana gitu. Semoga cuaca hari ini cerah ya. Cuman mendung aja sih nggak apa-apa supaya adem juga. Jangan ada hujan aja. Soalnya kemarin gua habis nge-review, wah isi hujan segala lagi, repot banget. Dan dimana-mana banjir. Dan vlognya pertama kali gua nge-vlogin pas banjir sih guys. Nanti bakal teman-teman bisa lihat langsung ya untuk vlognya kayak gimana. Ada banjirnya hampir sedeknya kereta ini. Tapi Astungkara aman sih. Oke, ntar kita lanjut lagi kalau udah deket-deket sana ya, atau sesetan kita vlog. Oke guys, kembali lagi sudah di sesetan ya, di area pangkal TNI AL Angkatan Laut di daerah sesetan. Kita bentar lagi deket pom Pesanggaran nih guys, bisa dibilang. Gue nyaman banget sih pakai si keretanya, nggak tahu kenapa enak banget guys. Hai, ini mobil mewah nih guys. Suasananya mendukung banget buat nyoret kali ini, asik banget. Kadang kalau kita ngajak teman terlalu banyak juga, kadang ada yang gas, ada yang skip, kadang mager kayak gitu sih. Gue nyari teman-teman yang gas saja, ya udah. Kalau enggak, ya udah gue tinggal gitu aja. Diajakin kadang-kadang mereka tuh nggak berusaha gitu loh, kita udah ngajakin. Emang kadang-kadang nggak bisa diungkapkan lah guys. Ya kita tetap sabar aja. Yap,
apa-apa, yang penting kita ada aja teman. Jadi relasi itu penting ya. Jadi gue memperbanyak relasi di dunia permotoran terutama, supaya siapapun yang gue ajak, gue kenal, bisa riding bareng gitu. Oke, kita tetap gas. Ini teman gue katanya di Alfamart, dia katanya nunggu Alfamartnya. Oke, dia ada di sini. Rame banget nih orang nyebrang. Nyebrang. Kita di belakang. Oh, kita belakang. Ini aku kali. Oke, okay. Okay. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Oke guys, kembali lagi bersama gua. Jadi pada video kali ini udah datang nih teman-teman dari Vario 160, yang dimana ada Rico, Abdul, teman-temannya lagi, dan Om David. Kita bakal rencana mau gas ke Bendungan nih guys, gitu. Nih sama teman-teman nih. Oke, kita gaskan. Oke guys, udah nih teman-teman. Kita bakal mau nyebrang dulu ya. Ini motorku sama motor Om David. Nah, David ada 160 juga. Cuma lagi ikut kontes, jadi nggak bisa ikutan. Ini pada nggak ada yang connect ya. Aku Rico nggak ada connect. Aku Rico nggak ada yang connect nih sama teman-temannya. Kita ikutin aja dulu. Nantai dulu guys, macet. Oke guys, kita lanjut nih. Agak sedikit melanggar, tapi it's okay lah. Ikuti Vario 160 yang kenceng-kenceng banget nih larinya di bypass. Kenapa warna dia 160 guys, jadi otomatis enak. Semoga aja suara gua jelas ya. Ini rada kenceng banget nih motor-motor sidingnya. Oh, dimana-mana ada Alfamart sekarang guys. Alfamart merajai, meraja rela. Alfamart, Indomaret, gitu. Hampir di setiap ini kayaknya agak jinjit ya temennya Rico nih, jadi agak panjang mountingnya. Zaman sekarang stylenya pada begitu semua guys, nggak tahu gua kenapa. Ada suka agak jinjit. Yap, kita gaskan sampai Bendungan guys bareng teman-teman. Bahaya guys, tiba-tiba langsung belok aja nih dua orang, sangat tidak rekomend sih. Yalah. Tapi cuaca adem sih untuk hari ini, enak banget. Biasanya gua pagi ke Bendungan, tapi nih sore-sore menuju jam 5 hampir. Oke sih, jam-jam segini. Suasananya enak juga nih. Joss. Kita ngikutin teman-teman aja. Enak sih kalau riding sama teman-teman yang apa namanya, bisa dibilang proper lah, dari helm habis itu pakai sandal panjang ya, walaupun ada pakai sandal tuh kayak gua nih nggak apa-apa, karena itu kan nyantai nyoret bukan sandmori. Cuman mereka tuh udah menerapkan apa ya, motornya dibikin enak, habis itu juga ridingnya jadi lebih seru gitu loh guys. This way.
Jadi memperbanyak relasi, memperbanyak teman tuh asik banget guys. Ini bendungan bentar lagi mau sampai ya. Ini kalau ke mangrove, semoga rame guys. Kalau rame asik sih pasti. Gua menunggu informasinya biar mau lihat sih gimana ramenya. Di sini. Ini bakal di mana nih mereka nih? Oh, rame banget nih anak-anak pada kesini nih. Asik, seru sih. Joss. Mantep, mantep. Apalagi ada di foto. Keren. Ada fotografer juga berarti di sini. Oke guys, gua mau lihat dulu kesana. Coba sana. Kita mau lihat dulu kesana guys, apakah ramai di sana atau gimana? Gua penasaran juga sih. Apa masih sepi ya? Coba lihat situasi terkini di sini. Apakah ada orang lagi? Segini aja. Aduh, segini aja guys. Sepi. Oke. Di pendungan gak begitu rame berarti. Kalau di beji ini, maka dibuka. Kita tutup sampai sana. Ya udah lah. TV-nya keren juga itu. Mantap ya TV-nya. Jadi pas itu ramai di sini aja orang yang ada di bendungan. Jadi so kita gas aja dulu. Nanti mungkin kita kumpul di depan aja kali ya untuk melihat situasi terkini. Oke, kita kumpul sini sama teman-teman. Oke guys, jadi aku nih udah duduk nyantai ya sambil beli kopi nih. Kopi sama beli roti gitu ya. Sudah ramai banget tuh ya, sama pada kumpul di makanan ini. Dan ada motor-motor oke juga nih di sini. Vario 160, Vario Cool dan Vario 125. Oke, stay tune terus guys. Nanti kita lihat dari seberapa sih ramai. Oke. Oke guys, kembali lagi bersama gue, Bangunan Aladin. Nah, pada video kali ini gue udah selesai ini ngumpul sama teman-teman. Kita balik dulu, ini teman-teman semua udah di sini. Kita lanjut balik. Cuman ya? Yuk. Kita balik aja dulu guys, cari aman karena saking ramenya. Rame banget di sini. Kita sambil balik aja guys, karena takutnya nanti malah ada polisi yang ini alamat bagus jadinya. Daripada gimana-gimana kita cari aman aja guys. Kita gaskan aja, mungkin ke tempat lain atau di mana gitu. Kita cari aman aja karena soalnya daripada ke pergok yang gak lucu ya kan, malah repot nanti jadinya. Lebih baik kita cari tempat yang lebih oke. Misalnya di pantai atau di mana gitu. Ya, kita gas aja dulu guys. Yang penting aman lah. Yang penting kita dapat lihat situasi kondisinya ramai banget. Di bendungan ya asik banget sebenarnya, cuman magernya itu dah. Kalau misalnya tiba-tiba
ada petugas atau apa motor kita kena hilang kan, nah lucu ya. Semoga aja mounting GoPro gua aman sini, bisa ngerekam sampai di MTS atau apa gitu, tapi kita tetap gas aja. Jadi konten kita udah cukup lah, udah lumayan dapat juga footage-footage-nya. Jadi udah tahu kegiatannya bakal kayak apa aja. Jadi kita langsung gaskan aja. Mantap. Kayaknya nanti mounting bakal gua benerin lagi nih. Takutnya nanti ada problem gitu di mountingnya. Jadi sulit untuk dibenerin guys, makanya biarlah kenapa-kenapa ya gua langsungin aja. Ini mirip kayak jaket yang gua jual ya. Mantap sih, soalnya mirip banget jaketnya guys. Semoga aman lah mounting GoPro-nya sampai di baliknya guys. Kita cari aman aja. Yang penting dapat footage-nya udah kita balik gitu. Soalnya gua ngonten juga tipis-tipis cari aman gitu. Daripada ntar kita udah ngonten totonya di portal polisi kan gak lucu, bukannya gimana-gimana ya. Kita menyelamatkan masing-masing itu jauh lebih aman guys, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu sampai mungkin nggak tahu ya bakal kemana lagi. Mungkin kalau sudah selesai gua balik ke rumah lanjut ngedit supaya banyak banget dapat kontennya juga. Jadi riding kita seru nih guys, kayak gitu. Kita gas. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's another day. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't know. Aja, kesehatan aja. Seperti biasa, karena udah rada gulap juga ya kan, dan ini posisi udah setengah 6 juga. Saatnya kita balik guys, udah sore juga. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain.